Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalani operasi di RSPPN Sudirman, Jakarta. Operasi dilakukan pada kaki kiri yang mengalami cedera saat masih bertugas sebagai prajurit TNI. Lewat unggahan di Instagram pada Minggu, 30 Juni 2024, Prabowo mengatakan operasi berjalan lancar seminggu yang lalu. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang sudah berhasil mengoperasi kaki kirinya. Prabowo sadar tindakan medis yang dijalaninya penuh dengan risiko dan pertaruhan nyawa. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut dilakukan demi bangsa dan negara. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menjenguk. Dirinya optimis, kondisi yang sehat akan semakin membuat dirinya siap mengabdi untuk rakyat Indonesia. Adapun Prabowo didampingi sang anak saat dijenguk oleh Presiden Jokowi. Terlihat pula sang ajudan Mayor Teddy yang senantiasa menemani Menteri Pertahanan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.